Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel YouTube Kadeng Arci. Kali ini kita mau coba bongkar ya, unboxing satu buah paket yang baru aja kita terima. Kira-kira apa isinya? Langsung aja kita eksekusi, kita bongkar. Ya, ini dia udah kita bongkar paketnya. Ini ada stiker, kita sikirin dulu ya Wak. Ya, ini dia isi paketnya, apa aja isinya kita coba review terus satu. Ini ada warna kuning-kuning nih Wak, warna kuning-kuning dari Matchbox seri yang moving part nih Wak. Ini masih baru ya, baru aja rilis di gantungan di market. Xterra ya, SUV Jeep nih Wak, lumayan mantep juga nih Wak, warnanya serasi kali ya sama castingan kayak gini. Karnya pun keren, velgnya pun serasi lah, ditambah lagi nih moving part terbuka-terbuka gini jadi tambah keren. Detailnya pun wah, ada wipernya nih, detail keren juga nih Wak, lumayan lah mantap. Iya, kita taruh dulu nih. Selanjutnya dari seri Flying Custom sewa ini tahun 2020. Ini ada 2015 Ford Mustang GT warna silver atau warna apa ya, warna silver, warna abu-abu. Ini Flying Custom yang satu wave sama ya, ini dia Mini Cooper Wak. Ini satu wave sama Mini Cooper ya, karena ada dua wave, ini wave Mini Cooper, wave satu lagi itu wave yang ada Datsun 510 nya yang warna orange ya. Jadi ini Flying Custom Ford Mustang GT. Nah, ternyata ini kita ada dapat dua ya Wak, ada dua Matchbox nya yang V4 ini tadi, yang Nissan Xterra, dan yang kedua ini adalah Buick Riviera Convertible, mobil antik nih Wak, tahun 83. Lengkapnya terbuka, warnanya merah marun nih Wak. Dari depannya juga kelihatan mobil tua, mobil lama, dari velgnya juga kelihatan keren nih Wak, warna merah marun. Wah, lumayan. Jadi ternyata kita ada dua Matchbox moving part nih. Yang pertama yang Nissan Xterra, yang keduanya nih ada Buick Riviera Convertible ya. Ya, ini dia Wak, ini dia yang paling keren dari si paket kita kali ini. Ini ada Matchbox lawas ya, Matchbox vintage nih Wak, udah dari tahun lama juga ya. Dari cutnya kelihatan ini Volkswagen tipe 181 atau VW Camat ya, ini seri outdoor sportman, highly detail nih. Jelas ya, kat-kat lawas lama lah ya. Ini varian yang kedua atau ketiga ya dari VW Camat, berapa ya, ini lama lah. Wah, saya juga paham lah Wak, ini Wak lumayan mantep nih, udah rare lah, udah dicari-cari orang juga lah nih ya, nah, banyak beredar juga di kalangan kolektor ataupun di lelangan-lelangan online. Syukur kali ini kita dapat ini, dikirimin item rare atau item keren, item langka nih Wak, kita bisa mengungkapin VW Camat kita yang kemarin ada juga, barusan kita dapat di gantungan 2020 ini. Ada VW Camat warna atau tampo ganja marijuana itu, jadi bisa double atau bisa misalnya ini dia, kita coba ini. Nah, ini dia VW Camatnya, ini ada dua nih VW Camat yang paling mudaan nih, yang paling
mana ini juga yang paling tuanya nih, jadi kakak adik atau kakek cucunya. Keren lah, lumayan nih kita bisa pelan-pelan fokusin juga nih ya. Oke lah, ini dia isi paket yang kita unboxing hari ini Wak. Ini keren-keren lah, ada 4 item yang kita dan ini stikernya juga nih Wak. Cash. Terima kasih Om Tampol, udah kita terima paketnya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton juga, jangan lupa subscribe juga. Makasih. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.